Pemirsa, libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah telah tiba saatnya menghabiskan waktu bersama keluarga. BW Luxury Jambi wajib Anda jadikan pilihan, Anda dan keluarga bisa menikmati promo khusus Lebaran. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita JEK TV juga dapat diakses melalui terus JEK TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JEK TV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa. JEK TV, inspirasi kita. Libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah telah tiba. Saatnya menghabiskan waktu bersama keluarga. BW Luxury Jambi wajib Anda jadikan pilihan untuk menikmati libur Lebaran dengan nuansa yang berbeda. Dalam momen spesial Lebaran Idul Fitri tahun ini, BW Luxury Jambi menghadirkan promo spesial, promo Sizzle dan Saimer Sabu Grill Special Idul Fitri pada tanggal 13 April 2024 dengan harga menarik Rp188.000 saja per pax di Resto Taman Kerinci BW Luxury Jambi. Tidak ketinggalan promo kamar, ada spesial Ed Muparak Room Package dengan harga kamar spesial di bulan April seharga Rp800.000 saja. Paket untuk dua orang dan sudah termasuk sarapan pagi dan free express car wash atau cuci mobil cepat. Jadi tunggu apa lagi? Jadikan momen Lebaran semakin berkesan hanya di BW Luxury Jambi. Nikmati kemewahan dengan fasilitas yang lengkap serta pelayanan terbaiknya. Kita juga ada promo yang sangat menarik yaitu Sizzle and Simmer Sabu Grill Special Eid Mubarak yang akan kita laksanakan di tanggal 13 April 2024 di Taman Kerinci dengan harga Rp188.000 untuk satu orang dan mendapatkan satu orang gratis jika membeli 10 orang. Untuk promo kamar, kita juga ada promo kamar untuk spesial Eid Mubarak, yaitu Eid Mubarak Room Package di harga Rp800.000 sudah mendapatkan 2 pack breakfast dan juga mendapatkan express car wash. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa datang ke BW Luxury Jambi, kita menyediakan banyak promo menarik dan juga ada promo kamar, ada promo makanan di Kemeli Resto dan Taman Kerinci. Sampai jumpa! Lina Liska, JEK TV, melaporkan.